Hari ini aku mau bikin sesuatu sama Ashley. Nah, sekarang ini Ashley lagi ada di kamar. Ya, aku mau ngajak Ashley bikin sesuatu. I'm thinking. And I'm watching BTS, like TikToks. You want to make something together with me? What is that? Something yummy. Croffle. What? Croffle. 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 Huh? What is croffle? I don't know. Croffle is croissant waffle. Oh my god, oh my god, oh my god. You want this? Yes, 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 yes. Come. Jadi kita mau bikin croffle. Nah, ini aku punya croissant-nya. Ini croissant beli jadi ya, yang beku. Ini croissant bekunya. Nah, ini kan masih beku ya. Jadi ini aku mesti diamin dulu sampai dia soft. Ya, aku diamin dulu. Nah, ini aku diamin dulu sampai benar-benar soft, baru aku cetak ke waffle. Ya, kita tunggu dulu. This is new for me. Croffle, croissant, and waffle? How to make that? Ini setelah kurang lebih 1 jam aku diamin, sekarang ini udah empuk. Ya, sudah empuk. Terus ini Ashley ada brown sugar. Jadi nanti ini aku taruh ke brown sugar sebelum masukin ke dalam cetakan waffle gitu. Sekarang kita mulai ya. Sekarang ini aku gulung. Gulung ke brown sugar. Ini sudah aku gulung ke dalam brown sugar. Nah, ini siap masuk ke dalam cetakan waffle. Nah, ini mesinnya sudah ready. Sekarang croissant-nya siap masuk ke dalam cetakan waffle. Oke. I want to look. Oh. No. Oh, wow, it's three. Make it one. You smell it? Yes. Wow. Ya, akhirnya kita bikin dewek nih croffle-nya ya, yang sempet booming. Jadi kita baru nyobain sekarang. Kita bikin dewek.
murah meriah. Jadi aku simple, cuman beli croissant-nya, beli jadi. Terus aku tinggal press di mesin waffle. Nah, jadinya emang ya crunchy gini nih, crunchy. Nah, sekarang aku ini punya beberapa topping. Sprinkle. Ini ada sprinkle, sprinkle buat Ashley, jadi dia bisa milih yang mana. Terus ini ada es krim. Ini ada dua es krim. Terus ini juga ada sprinkle atau meses ya. Nah, sekarang Ashley mau this one. Yeah, I know. This one. But wait, what with the ice cream with the sprinkle? I wanted the sprinkle and the ice cream. Okay. And ice cream on the top or on the, at the on the top on or the not? Top. On the top, top. Here the yeah. Ice cream will and be soft there. Eh? Oh, then here. Karena aku mau nyobain, aku nggak tahu nih mau pakai topping apa ya. Ya udahlah, es krim ya. Ya, oh es krim. Taruh di pinggir aja. Krim, aku taburin meses. Nah, ini croffle aku dan yang ini croffle-nya Ashley. Kita mau cobain ya. Ini ya, mau cobain croffle-nya, croissant waffle. Crispy, renyah. Terus ini aku coba kasih es krim. Crunchy. Yeah, that is croissant, eh? Aku kasih es krim. Enak. Enak kan? Kayaknya ini di sini belum ada. I think here not nih ya. Can see the brown sugar. Ya. Yeah. Jadi teksturnya di luar ini karena aku kasih brown sugar, jadi dia shiny. Nah, croffle murah meriah bikin dewe. Cuman beli croissant-nya. Oke. Okay. Sekian dulu video aku kali ini.
sudah mencobain croffle-nya, ternyata Esi suka. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and comment. Dah.